Jika dahulu stigma takut ke sekolah pasti menyelubungi murid tahun 1 apabila melangkah ke alam persekolahan, kini realitinya perasaan itu bertukar kepada keterujaan berikutan semangat murid itu sendiri untuk menempuh pengalaman baru bersama rakan sebaya. Ikuti laporan Hilmi Abdul Malik yang meninjau persiapan murid tahun 1 sempena sesi baru persekolahan. Muhammad Nadim Muhammad Nasiruddin, murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal Dalam Kajang, tidak sabar untuk menjejakkan kaki ke sekolahnya. Anak sulung dari dua beradik ini mengikuti kelas sesi petang. Ibu, adik nak mandi, mana baju sekolah? Perasaan takut dan enggan berpisah dengan ibu bapa jauh sekali berada di dalam fikiran Muhammad Nadim. Ini kerana dia lebih teruja membayangkan suasana di sekolah bersama rakan baru. Setiap tahun, pelbagai ragam dan kerenah setiap kali bermulanya permulaan tahun 1 persekolahan. Tetapi inilah pengalaman manis yang bakal mereka kenang menjelang mereka dewasa. Satu lembaran baru dalam pendidikan mereka yang perlu kita bentuk agar satu hari mereka ini menjadi generasi yang penting untuk negara. Nadim. Dah lambat ke abang? Dah lambatlah. Cepat-cepat, jom. Sesi persekolahan bermula pada jam 1.15 petang yang dimulakan dengan perhimpunan rasmi sekolah. Perasaan gembira jelas terpampang di riak wajah mereka. Malah ada yang tidak menghiraukan keberadaan ibu bapa. Bagi tahun ini, sekolah berkenaan juga menerima pertambahan murid sehingga berlakunya pertambahan kelas melibatkan 72 guru. Biasanya 5 kelas. Tapi sekarang dah pertambahan tu, jadi kami terpaksa tambah 1 kelas lah. Jadi sekarang tahun 1 menjadi 6 kelas dan purata setiap kelas kami berada di antara 38 hingga 40 murid satu kelas. Perasaan berdebar pula kini beralih kepada ibu bapa yang bimbang memikirkan soal anak-anak yang mula meniti pengalaman baru. So far tak ada masalah, dia okey je, dia suka. Tak ada ragam. Yang dia cakap, dia tak sabar nak masuk darjah 1, nak jumpa ramai kawan, nak cari kawan banyak-banyak. Alhamdulillah lah, senang lah. Sebab dia sebelum pun, daripada tarika pun memang senang nak sekolah. So nak masuk darjah 1 ni pun memang senang lah. Tak ada apa masalah lah. So semua okey lah so far. Dia seronok lah nak pergi jumpa kawan-kawan dia apa semua. Ada yang daripada sekolah pasti semua. So dia seronok nak pergi sekolah. Hakikatnya, sekolah menjadi rumah kedua dalam memupuk semangat murid untuk hadir ke sekolah. Apa jua pendekatannya, keselesaan murid perlu diutamakan demi memastikan kelestarian pendidikan di negara selari dengan arus perubahan. Tiada tangisan atau ragam yang pelik di sekolah ini, sebaliknya hanya kegembiraan. Persepsi murid semakin positif dan moga keseronokan ke sekolah ini terus berkekalan dalam usaha untuk mereka ini semua bersemangat untuk menimba ilmu. Laporan Hilmi Abdul Malik untuk...